Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai Piotnet add-on ya. Tepatnya di video ini kita akan membahas mengenai login dan register ya teman-teman. Kalau mungkin di beberapa video sebelumnya kita bahas juga mengenai Piotnet add-on. Itu kita membahas mengenai form PDF ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mengenai login dan register. Jadi di sini teman-teman, saya sudah buat ya salah satu form register atau pendaftaran dan juga form untuk loginnya ya, halaman loginnya. Dan di sini ada namanya switcher ya teman-teman. Nah, di sini ketika mereka melakukan registrasi itu nanti data di bagian user akan bertambah ya. Nah ini, dan nanti kita juga bisa atur untuk form pendaftaran ini role-nya sebagai apa, apakah sebagai user, subscriber atau kontributor atau editor, admin dan seterusnya ya. Nah mungkin kedepannya juga dengan melakukan pembuatan form ini kita bisa melakukan submit form dari front end ya. Jadi mungkin kedepannya juga akan kita integrasikan mereka yang sudah mendaftar bisa melakukan submit post atau artikel ya. Jadi user bisa melakukan posting artikel tanpa login ke dalam dashboard web, cukup dari halaman depannya. Tapi untuk saat ini kita fokus ke bagian login register ya. Oke, jadi kita akan buat seperti ini kurang lebih teman-teman. Oke, di sini saya sudah install teman-teman untuk WordPress-nya. Kalau teman-teman belum install, silakan diinstal terlebih dahulu untuk WordPress-nya. Kemudian nanti untuk terkait dengan settingan SMTP, nanti kita akan bahas, tapi nanti teman-teman bisa lihat pembahasannya di video sebelumnya ya. Nanti kita akan bahas, tetapi saat ini kita fokus dulu ke bagian pembuatan formnya di sini ya teman-teman. Oke. Yang pertama teman-teman, karena kita akan membuat form seperti ini ya. Nah ini berarti ini kita perlu membuat namanya section terlebih dahulu ya. Oh ya teman-teman, untuk plugin Piotnet add-on teman-teman bisa dapatkan ya. Ini berbayar teman-teman, linknya nanti ada di deskripsi video. Nanti silakan teman-teman install. Nah setelah diinstall kita akan membuat seperti ini. Kita akan buat dulu untuk sectionnya ya. Yang pertama mungkin section register. Jadi teman-teman ke bagian template lalu template tersimpan. Oke, ini fitur dari Elementor. Kita gunakan yang free saja teman-teman, ke bagian atau section. Atau kalau teman-teman misalnya ke bagian sini, nanti tinggal klik tambah baru, pilih jenis templatenya, di sini adalah bagian ya atau section. Nah sekarang kita masukkan di sini section register gitu ya. Jadi kita akan buat form dari sisi registernya ya. Oke, buat template dulu teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan sebuah section teman-teman ya. Di sini saya pakai section ya. Kalau di Elementor terbaru itu ada namanya container, tapi di sini saya pakai section saja. Tambahkan satu kolom. Kemudian di bagian lebar saya buat 900 teman-teman. Nah, kemudian kita cari di bagian widget fitur dari Piotnet ya, pakai field. Oke. Nah, pertama kita buat form ID-nya. Di sini saya akan masukkan register misalnya ya untuk form ID-nya. Lalu di sini saya akan masukkan first name. Gini ya, misalnya. Nah, kemudian untuk tipenya saya akan pilih tag, saya akan kasih label di sini sama seperti ini. Jadi saya copy, saya masukkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan buat dia required, artinya harus diisi, dan saya akan aktifkan tandanya. Nah, seperti ini ya, muncul tanda bintangnya. Oke, berikutnya teman-teman kembali ke widget, cari lagi di sini namanya field ya. Nah, masukkan ke sini teman-teman. Sorry.
Nah, kita masukkan di sini namanya last name. Sorry, untuk form ID-nya sama kita buat dengan sebelumnya, yaitu register ya, dengan ID ini first name-nya. Kita masukkan di sini last name. Kita copy ya. Lalu kita paste di dalam labelnya. Type-nya text ya. Di sini kita buat required dan tandanya dihidupkan. Oke, berikutnya kita masuk kembali ke sini. Kita masukkan field lagi, teman-teman. Nah, mungkin kita sekarang buat untuk email ya. Oke, teman-teman bisa masukkan di sini form ID-nya register. Lalu di sini kita masukkan email. Gitu ya. Lalu type-nya kita pilih di sini jadi email pastinya, teman-teman. Gini ya. Lalu labelnya email. Dan di sini wajib diisi ya. Oke. Nah, setelah email kita tambahkan lagi di sini, teman-teman. Field lagi ya, kita cari di widget-nya, teman-teman. Oke, kita buat di sini register untuk form ID-nya. Lalu field ID-nya username gitu ya misalnya. Oke, lalu di sini untuk type-nya kita pilih text dan labelnya kita copy dari sini ya. Oke, username. Dan di sini oke, required mark. Oke, nah satu lagi teman-teman yaitu password ya. Jadi kembali ke sini teman-teman. Kita cari namanya field. Masukkan di bawah. Oke, di sini kita masukkan ID-nya register ya. Nah, di sini kita buat password. Type-nya kita cari password teman-teman. Oke, di sini required. Di sini yang lainnya saya biarkan default ya. Kita langsung terbitkan atau publish, teman-teman. Oke, berarti untuk form registernya sudah selesai ya. Nah, untuk stylenya teman-teman bisa atur sendiri di bagian gaya ya di sini untuk masing-masing fieldnya. Saya biarkan default seperti ini, teman-teman. Oke, lalu berikutnya kita kembali ke dashboard web berarti ya. Oke, di sini. Nah, ke dashboard web, teman-teman cari template lagi di sini ya. Template tersimpan. Sekarang kita tambahkan baru. Kita cari di sini bagian atau section. Kita cari namanya, kita input namanya form section. Section login gitu ya teman-teman. Oke, kita klik buat template. Sama teman-teman kita tambahkan sebuah kolom. Lebarnya saya buat 900. Di bagian sini kita cari fill teman-teman. Tarik ke sini. Kita buat ID-nya login dan di sini kita pakai apa ya teman-teman? Untuk login berarti login itu username or email ya. Di bagian labelnya mungkin kita copy aja username or email. Kita masukkan di sini teman-teman. Oke. Lalu untuk type-nya kita biarkan teks saja teman-teman. Required. Oke. Nah, oh labelnya ya teman-teman, labelnya sama. Username or email. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa masukkan field untuk password ya. Field ke sini. Oke. Login. Sini password ya. Oke, lalu untuk
type-nya teman-teman password. Oke, terbitkan. Nah, berarti sekarang kita buat halaman baru, teman-teman. Sorry, di sini ya, kita salin. Sorry, kita salin. Coba kita buka tab baru, teman-teman. Oke, kita ke laman di sini, klik tambah baru, teman-teman. Di sini kita masukkan halaman misalnya register teman-teman. Nah, kita terbitkan dulu di sini ya. Oke, di sini kembali dulu teman-teman ke dashboard web. Teman-teman perlu install Pyotnet yang free version ya kalau tidak salah. Saya lupa nama pluginnya apa. Coba ke bagian plugin. Tambah baru teman-teman. Untuk memunculkan fitur switchernya ya, kalau nggak salah Pyotnet add-ons for Elementor, tapi yang versi free-nya Pyotnet. Coba ya kita cari teman-teman. Nah ini ya Pyotnet add-ons for Elementor. Oke, klik aktifkan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman ke laman, sorry, di sini. Oke, di sini nanti teman-teman kalau bingung, di enable all kan saja ya, ke laman dan semua laman. Oke, di sini kita cari ya halaman register teman-teman, klik something. Penting dengan Elementor ya. Oke, di sini kita buat dulu canvas teman-teman ya, ke setting saya akan buat canvas saja. Canvas Elementor jadi biar full ya. Terserah teman-teman nanti ingin dibuat seperti apa. Lalu ke sini kita tambahkan satu kolom. Kita buat di sini 700. Jadi kontennya nanti di sini. Ke gaya teman-teman. Nah, kita masukkan warna. Saya masukkan seperti ini ya. Saya buat gradient. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri warnanya. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Lalu ke bagian lanjutan kita kasih padding teman-teman. Buat persen. Padding atas 5% dan bawah 20 misalnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kolom ini kita klik. Lalu ke gaya, di sini kita masukkan warna putih. Oke, nah seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman cari di sini namanya switcher. Nah, ini ya, pave switcher content, masukkan ke sini. Nah, kita kasih nama yang bagian satunya di sini, misalnya login teman-teman, login ya. Lalu kita ambil dari Elementor template. Nah, kita cari shortcut. Shortcut dari login ya, berarti teman-teman perlu akses dashboardnya lagi, dashboard web ya. Silahkan teman-teman login ke bagian template tersimpan, lalu ke bagian. Nah, di sini section login, teman-teman copy shortcutnya, lalu paste di sini. Nah, nanti akan muncul form loginnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang section 2 kita atur register misalnya teman-teman, lalu kita pilih di sini Elementor template dan kita copy section registernya di sini ya. Oke, lalu kita paste di sini di shortcutnya ya. Nah, sekarang teman-teman perbarui. Kemudian kalau teman-teman akses di sini di laman, semua laman kita cari halaman register ya, kita klik lihat. Buka link data baru. Nah, sekarang tampilannya dia sudah membentuk form seperti ini ya. Oke, cukup bagus teman-teman. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya untuk desainnya. Untuk mengatur desain berarti teman-teman ke sini ya untuk desain dari ini.
Nah, ini teman-teman tinggal sesuaikan sendiri. Oke, berikutnya kita kembali ke konten, teman-teman. Oke, seperti ini saja ya, teman-teman. Nah, di sini untuk register untuk apa page builder dari halaman register kita close, teman-teman ya. Nah, berikutnya oke, berarti teman-teman ke section register di sini. Kita belum membuat untuk submit actionnya teman-teman ya ternyata. Oke, kita akan lihat dulu ya di sini. Nah, di sini belum ada ya, berarti kita cari di sini namanya button submit ya. Lalu teman-teman masukkan di sini, ini di bagian register ya kalau nggak salah ya. Ya, di bagian register. Nah, berarti teman-teman perlu atur di sini untuk formnya jadi register gitu ya. Form ID-nya tadi kan register ya. Oke, lalu di bagian ikonnya dan yang lainnya, oh ini mungkin kita ubah jadi daftar gitu ya, teman-teman. Oke, lalu kita perbarui dulu, teman-teman. Nah, berarti sekarang kita masuk ke bagian action after submit. Yang pertama kita atur untuk di sini kita tambahkan register, teman-teman ya, karena kan ini untuk form register. Kemudian ini muncul register, teman-teman klik. Nah, berarti teman-teman perlu atur di bagian role-nya, role usernya. Jadi ketika user mendaftar nanti dia akan berubah menjadi apa. Oke, di sini ada subscriber, kontributor, author dan yang lainnya ya. Sekarang misalnya saya pilih subscriber dulu, teman-teman. Nah, berikutnya kita masukkan di sini email shortcut ya. Berarti email shortcut teman-teman klik di bagian email di sini. Oke, lalu teman-teman copy shortcutnya ya di sini ya. Oke, nah teman-teman kembali ke bagian daftar, lalu ke bagian konten. Di sini kita cari di bagian register. Nah, teman-teman paste di sini. Oke, berikutnya yang diminta lagi apa? Yang diminta lagi adalah username. Username berarti teman-teman ambil di sini ya, yang ini. Oke, silahkan diklik. Nah, teman-teman copy shortcutnya ya. Oke, lalu kembali ke sini. Lalu kembali ke register. Di sini shortcutnya ya. Oke, paste. Nah, berikutnya apa? Berikutnya password yang diminta. Berarti teman-teman ini ya password ya. Coba kita klik. Ini belum ada labelnya, teman-teman. Kita masukkan password gitu ya. Oke, lalu kita copy shortcutnya di sini. Kita klik kembali di sini. Kita kembali ke register, teman-teman ya. Tadi yang diminta password ya, yang terakhir. Nah, untuk confirm password ini karena kita nggak pakai, jadi kita biarkan default. Pesannya teman-teman bisa atur sendiri. Ini ada first name ya. First name berarti ini. Oke, kita copy. Shortcutnya ya teman-teman yang di copy, kembali ke sini, klik, kita scroll ke bawah ke bagian register teman-teman. Nah, kita paste di mana, di bagian first name ya. Oke, lalu berikutnya last name-nya ini ya, kita klik. Nah, berarti kita copy ya shortcutnya, lalu kembali ke sini, sip. Lalu ke bagian register kita paste di last name. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya mengenai settingan email berarti ya, action after submit ini ada email. Nah, email kita klik di sini. Oke, untuk email ini sebenarnya ada kaitannya nanti dengan settingan SMTP. Jadi teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang saya bahas mengenai pembuatan form Elementor ke PDF dengan PIOTnet add-on. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di situ ada pembahasan terkait SMTP. Cek di sana ya, saya tidak akan jelaskan di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini tuh-nya saya akan arahkan ke email saya. Oke, sudah benar ya. Oke, seperti ini saja. Metadatanya saya tidak ingin, teman-teman. Jadi saya akan hapus. Oke. Nah, berikutnya saya akan tambahkan email to. Email to berarti email to ini adalah
Berarti si user yang melakukan pendaftaran nanti akan mendapatkan email juga ya. Oke, kita cek di action after submit teman-teman di sini, berarti kita tambahkan email 2 ya. Nah, kita scroll email 2. Kita tambahkan di sini yang pertama adalah oke, di sini saya biarkan default ya untuk shortcode-nya submit ID. Nah, tunya adalah berarti email. Email ini ya, shortcode dari sini. Jadi si user yang mendaftar menggunakan email terkait nanti akan mendapatkan balasan secara otomatis. Berarti kita ke sini, kita copy shortcode-nya di sini teman-teman ya. Oke, lalu kita kembali ke daftar. Nah, di sini kita masuk ke bagian action after submit. Sorry, ke bagian email tuh teman-teman. Nah, di sini kita ubah tunya dengan shortcode. Nah, seperti ini. Nah, untuk subjeknya, untuk subjek teman-teman bisa atur sendiri. Nah, untuk fieldnya teman-teman bisa atur misalnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin hapus seperti ini dan ingin mengambil beberapa bagian konten di atas, bisa ya. Jadi all field ini adalah semua data yang diinput di sini. Nah, mungkin saya akan hapus teman-teman. Jadi saya akan buat seperti ini teman-teman. Halo. Halo, nama yang mendaftar, berarti teman-teman klik di first name ya. Saya akan ambil first name-nya. Lalu kita ambil shortcode-nya teman-teman ya. Kita kembali ke daftar. Di sini ke bagian email tuh. Oke, kita paste di sini ya. Halo. Misalnya yang mendaftar namanya Kiko, berarti halo Kiko gitu ya. Terima kasih sudah mendaftar gitu ya. Oke, seperti itu saja misalnya. Nah, sekarang kita bisa perbarui. Sip. Kita close. Ini sudah selesai ya untuk ini kita biarkan. Jadi untuk form registernya sudah. Nah, sekarang kita ke bagian login teman-teman. Ambil di sini section login ya. Buka link di tab baru, kita edit dengan Elementor. Di sini tadi saya sudah tambahkan teman-teman, jadi saya akan ulangi ya. Saya akan masukkan di sini submit gitu ya. Nah, ini submit. Lalu kita masukkan di sini login ya untuk form ID-nya sesuai dengan yang sebelumnya. Lalu di bagian sini saya akan ubah teksnya jadi masuk ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian action after submit-nya kita pilih di sini adalah login. Oke. Lalu di bagian login kita masukkan username dan password teman-teman ya. Kita copy yang ini karena kita di sini hanya punya dua field, jadi kita klik. Nah, berarti teman-teman masukkan shortcode-nya lalu di copy ke sini, kita klik ya. Nah, di sini kita masukkan action after submit, sorry, login ya. Nah, berarti yang pertama adalah username, yang berikutnya adalah password. Klik. Nah, passwordnya kita masukkan di sini. Kita copy ya shortcode-nya, kita kembali. Kita masuk ke bagian login. Nah, passwordnya. Oke, seperti itu saja, lalu klik perbarui teman-teman. Nah, sebenarnya ini nanti teman-teman bisa redirect sih sebenarnya ke halaman tertentu ya. Jadi setelah mendaftar atau login, teman-teman bisa menambahkan sebuah action lagi yaitu redirect. Jadi misalnya halaman thank you page atau halaman yang lainnya ya. Tapi itu mungkin kita akan bahas nanti teman-teman di video lainnya ya. Jadi sekarang kita bahas dulu terkait dengan register dan login formnya. Nah, sekarang teman-teman kita coba refresh. Nah, kita akan coba melakukan pendaftaran ya. Melakukan pendaftaran, saya tidak di sini ya teman-teman, tidak di dalam posisi login. Karena kalau kita nanti daftar dan di sini biasanya akan langsung masuk ke akun yang baru dan kita masuk dalam posisi sebagai pelanggan ya teman-teman, bukan admin lagi. Jadi kalau kita lihat di bagian pengguna, semua pengguna teman-teman. Oke, saat ini baru ada satu ya teman-teman, satu pendaftar. Nah, saya akan coba copy ini. Oke, lalu saya coba buka browser baru mungkin ya teman-teman. Oke, saya akan coba register teman-teman di sini ya.
Oke, tunggu dulu. Nah, sekarang saya akan register, teman-teman. Saya akan buat misalnya namanya Kiko gitu ya. Lalu nama belakangnya Setiawan misalnya. Nah, untuk emailnya saya akan siapkan dulu, teman-teman. Oke, di sini saya coba masukkan email, lalu username-nya KikuS misalnya. Lalu kita buat password, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita daftar, apakah berhasil? Seharusnya berhasil ya di sini. Nah, sekarang teman-teman kita coba akses dulu di dashboard kita sebagai admin. Kita cek di pengguna. Apakah bertambah? Nah, sekarang sudah bertambah untuk penggunanya ya. Oke, di sini ada yang salah teman-teman ya. Kenapa nama penggunanya ini? Apakah tadi saya pakai itu ya? Di bagian username ya. Nah, penggunanya seperti ini, email, nama, namanya sudah benar, emailnya pelanggan, tetapi ini kenapa seperti ini? Coba mungkin kita cek dulu teman-teman di register ya. Nah, kita edit section registernya, sepertinya ada yang salah teman-teman. Oke, ke bagian username diklik teman-teman. Nah, di sini ada yang salah nih ya. Form ID-nya kurang lengkap, ada typo ya. Jadi kita ketikkan yang lengkap, register. Oke, perbarui. Nah, sekarang coba kita hapus teman-teman ya ini. Lalu kita tes daftar lagi. Oke. Nah, di sini kita coba refresh ya. Kita coba log register, lalu namanya Kiko Setiawan ya, Kiko gitu, nama depan Kiko, belakangnya Setiawan. Oke, lalu kita buat email teman-teman. Nah, ini untuk username-nya, password, dan klik daftar. Oke, nah sekarang kalau kita refresh di semua pengguna, sip. Namanya sudah benar ya, teman-teman. Nama penggunanya. Lalu di sini ada nama kita, nama lengkap dan untuk email ataupun di sini ada role usernya ya, yaitu pelanggan. Jadi sudah benar. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman cek email dan sudah melakukan settingan SMTP ini yang terbaru, seharusnya teman-teman dapat email seperti ini. Halo, nama depannya tadi siapa? Terima kasih sudah mendaftar seperti itu ya. Nah, teman-teman juga bisa cek email dari posisi admin, maka nanti seharusnya teman-teman juga sudah mendapatkan email. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan form login dan register ya. Oh ya, di sini teman-teman bisa login ya, ke sini login. Nah, tapi untuk login ini juga kita belum memberikan action apapun ya. Nah, hanya sukses seperti ini. Nah, mungkin kedepannya kita bisa arahkan mungkin ke halaman, atau teman-teman bisa buat halaman khusus ya, nanti tinggal diatur saja. Tapi mungkin kedepannya kita akan buat dulu untuk action login, dan setelah itu nanti mungkin kita akan coba juga membuat form submit ya, submit post. Jadi user bisa mengirimkan post atau artikel ya. Tapi itu akan kita bahas di video yang terpisah ya, teman-teman. Oke, terima kasih.